kami sedang berada di Kairo, Mesir, dan sudah bertemu dengan ratusan mahasiswa Palestina, sebagian berasal dari jalur Gaza dan juga berasal dari tepi barat. Kehadiran kami, Nusantara Palestina Center, dalam rangka memberikan amanah dari Muslimin Indonesia bagi keluarga kita, mahasiswa Palestina berasal dari Gaza, menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Amanah ini diterima dari para muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada Nusantara Palestina Center. Alhamdulillah, hari ini kami akan membagikan kepada mahasiswa Palestina dengan tujuan dana ini bisa diterima langsung kepada teman-teman semua dan bisa memberikan manfaat walaupun sedikit. Dan kami mohon juga doa dari teman-teman semua, semoga Nusantara Palestina Center bisa terus memberikan manfaat. Ya, bismillah, ini adalah penyaluran kita di Mesir. Insyaallah akan diterima langsung kepada teman-teman masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Dan terima kasih sekali lagi kepada Muzaki Nusantara Palestina Center yang telah memberikan dana zakatnya kepada NPC. NPC juga tergabung kepada mitra pengumpul zakat dari DT Peduli. Ya, terima kasih kepada donatur. Semoga zakat yang diberikan donatur bisa memberikan manfaat langsung kepada saudara-saudara kita asal Palestina yang ada di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Baha min Gaza. أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمؤسسة NBC على ما قدمته من مساعدات للطلبة الفلسطينيين في مصر خاصة الطلاب المحتاجون من طلبة الأزهر الشريف. أود أن أقول بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. Nama saya Nur, saya orang Gaza. Saya mau bilang terima kasih kepada masyarakat Indonesia sudah membantu kita orang Palestina, itu sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak ya. Ya, alhamdulillah atas izin Allah SWT, kami sedang berada di Kairo, Mesir, dan sudah bertemu dengan ratusan mahasiswa Palestina, sebagian berasal dari jalur Gaza dan juga berasal dari tepi barat. Kehadiran kami, Nusantara Palestina Center, dalam rangka memberikan amanah dari Muslimin Indonesia bagi keluarga kita, mahasiswa Palestina berasal dari Gaza, menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Dan tentunya dalam proses pendistribusian itu berkoordinasi atau mendapatkan nama mahasiswa kerjasama dengan perhimpunan mahasiswa asing di Universitas Al-Azhar di Kairo. Dan alhamdulillah proses pencatatan dan koordinir juga dibantu oleh mahasiswa yang aktif di Relawan Nusantara Palestina Center yang ada di Mesir.
NPC menyampaikan terima kasih kepada para muzaki dan teman-teman yang sudah berkontribusi untuk peduli terhadap mahasiswa Palestina yang ada di Kairo, Mesir. Semoga menjadi nilai ibadah dan menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.